Selamat pagi, selamat hari Senin bagi Bapak-Ibu semua. Tentunya kembali lagi bersama kita di Morning Invest You. Dan pada pagi hari ini kita akan membicarakan 4 saham yang lagi in dan potensi kenaikan di atas 30%. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Fanny Soerman. Halo Fanny. Hai Kev, ya, apa kabar gimana? Nih? Baik, baik. Fanny gimana keadaannya? Baik juga. Baik juga. Semoga ya. Sobi juga semua baik, sehat-sehat ya. Betul, betul. Nah, yep. Fan, mungkin kita lanjut aja untuk ngebahas karena sebentar lagi abis Morning Invest You kita ada terabar nih. Yep. Jadi kita mungkin kita akan mempercepat dulu nih. Mm-hmm. Nah, Fan, belakangan ini kan kalau kita lihat nih IHSG-nya kan cenderung sideways aja nih. Mm-hmm. Walaupun dari Bursa Amerika Serikat ini kan naik dan market Asia nih rata-rata naik ya. Mm-hmm. Nah, kira-kira pendapatnya Fan ini tentang market kita gimana? Oke, okay, thank you. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatiin gitu ya, sepanjang seminggu kemarin, ini IHSG emang geraknya tuh naiknya 0,33% gitu ya. Tapi disertai juga dengan net sell asing ini 2,76 triliun di saham-saham, contohnya kayak misalkan BRI, terus ada BCA, ya Mandiri, Adaro, dan juga United Tractors. Nah, jadi kelihatannya emang efek dari berita ketika China mengeluarkan stimulus gitu ya, ini masih ada nih. Walaupun saham-saham Big Banks kemarin kalau teman-teman lihat ya sepanjang seminggu kemarin tuh sempat agak rebound gitu ya, tapi balik lagi itu lebih ke arah kayak technical rebound aja dan ujung-ujungnya balik lagi koreksi gitu ya, jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu sih. Jadi memang so far itu yang menjadi di highlight yang mengapa apa menjadi landasan kenapa ada pergerakan indeks yang lebih ke arah sideways. Nah, sebelum itu kita pernah juga bahas nih Van tentang di MI sebelumnya ya, ternyata memang dari secara historikal kalau justru akan adanya stimulus ini membuat IHSG potensinya naik, oke? Okay? Nah, ini kenapa nih kira-kira kali ini demikian dan sebenarnya apa sih yang ditunggu oleh pelaku pasar terlepas tadi Fanny sudah katakan gitu? Oke, jadi sebenarnya waktu itu kita juga pernah bahas gitu ya bahwa stimulus kali ini itu memang bisa berpengaruh ke komoditas seperti itu ya. Tapi mungkin memang efeknya ini nggak sebesar dengan stimulus-stimulus sebelumnya karena emang ini lebih fokus ke arah untuk jaga kestabilan ekonomi gitu ya, kemudian untuk topang sektor dari properti di China. Nah, kemudian di Sabtu lalu ya ini China balik lagi nih, jadi ngumumin akan mengeluarkan stimulus lagi gitu ya. Yang besarannya ini diungkapnya kapan? Jadi ini ketika badan legislatif China ini akan bertemu dalam beberapa minggu yang akan datang seperti itu ya. Dan diantaranya ada apa aja sih stimulusnya? Ini contohnya terbitin hutang pemerintah gitu ya, untuk melunasi utang, kemudian juga menggunakan obligasi pemerintah daerah gitu ya untuk mendukung pasar properti, lalu juga akan menggunakan obligasi khusus untuk membeli tanah yang tidak digunakan. Dan selain itu juga akan membeli perumahan komersial di mana ini digunakan untuk perumahan terjangkau gitu ya, dan juga memberi bantuan individu dan mahasiswa penghasilan rendah untuk meningkatkan konsumsi intinya seperti itu ya. Nah, kalau stimulus ini sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi ke depan gitu ya, ini harusnya bisa positif ke market. Cuma emang kalau dilihat dari besarannya ini kayaknya agak sedikit mengecewakan investor, makanya nggak terlalu naik-naik banget gitu ya. Nah, cuma memang saat ini bukan hanya itu aja nih yang efek market nih Kak, gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga ini masih relate dengan adanya cut suku bunga seperti itu ya, dan juga adanya potensi resesi US seperti itu. Oke, berarti itu yang menjadi katalis mengapa terjadi demikian ya, dari segi stimulus maupun juga dari pergerakan apa yang terjadi dari potensi adanya resesi US. Nah Van, di minggu ini kan sebenarnya kita ada katalis ya yang menurut saya kita besar juga ya. Karena yang pertama adalah di minggu ini ada katalis tentang pengumuman Bank Indonesia ya, tentang apakah meng-cut rate atau sebaliknya menahan, itu yang pertama. Terus juga di hari Minggu ya, atau inaugurasi Presiden ini tanggal 20 Oktober ini juga ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Mungkin kalau hari Minggu misalnya nanti di inaugurasi misalkan di tanggal 20 mungkin akan terrefleksi di tanggal hari Seninnya ya untuk pergerakan market. Tapi apakah ini juga bisa nih berpengaruh di market nih dengan apa yang kita tunggu-tunggu nih ke depannya? Oke, thank you. Jadi sebenarnya jawabannya bisa jadi gitu ya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat dari segi historikal, nah mungkin ini boleh langsung ditampilin aja nih tabelnya gitu ya. Jadi ketika inaugurasi itu memang biasanya nih IHSG cenderung naik seperti itu. Dan juga bahkan kalau teman-teman lihat dari tabel itu bisa naik sampai 3 bulan setelah inaugurasi seperti itu ya. Nah setelah itu memang betul juga nih bahwa minggu ini kita menunggu pengumuman BI rate ya, dengan ekspektasi konsensus memang akan ada
cut 25 bips lagi gitu ya kali ini. Nah, sedangkan untuk The Fed ini diekspektasi masih akan bisa cut 50 bips hingga akhir tahun gitu ya. Dan juga 100 bips gitu cut rate untuk tahun 2025 forecast. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga di layar, nah mungkin ini boleh ditampilkan di next slide. Jadi ketika cut rate gitu ya, ini biasanya efek ke IHSG itu naik kalau teman-teman lihat di gambar gitu ya. Tapi ada saatnya IHSG-nya itu turun. Jadi kalau teman-teman lihat yang di gambar orange gitu ya, itu IHSG-nya koreksi itu yang pas di grafik yang ada orange-nya gitu ya. Kenapa? Itu adalah kondisi di mana cut rate disertai dengan resesi gitu ya. Nah, di situ IHSG koreksi turun. Atau makanya itu kita sebut dengan istilahnya tuh hard landing. Jadi cut rate disertai dengan resesi, kurang lebih seperti itu kan. Oke, ya. Berarti pertanyaan the next-nya adalah kalau gitu pertanyaan apakah benar-benar US bisa resesi? Tanda tanya nih ya. Itu juga mungkin yang dikhawatirkan oleh market selain dari berita stimulus di China ya, Fanny. Bisa jadi. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat juga nih dari data ya, mungkin ini boleh tampilin lagi di next slide. Jadi probabilitas resesi US itu sebenarnya kalau kita lihat nih masih cukup tinggi gitu ya, itu di tabel yang atas kalau teman-teman perhatiin. Tapi di sisi lain kalau di grafik yang sebelah bawahnya kalau teman-teman perhatiin gitu ya, walaupun PMI atau Purchasing Manufacturing Index-nya itu lagi turun gitu ya, tapi kalau dilihat GDP US itu diprediksi tetap stabil growth-nya. Jadi yang garis biru itu tuh nunjukin US PMI-nya gitu ya, itunya turun, tapi garis yang orange yang itu tetap stabil tuh gitu ya. Okay. Jadi US growth-nya itu tetap stabil. Nah, hal lain yang menarik adalah kalau kita lihat sekarang ini ya, sentimennya itu lebih ke arah yang tadinya nih orang lebih mengira, oh US ini akan soft landing gitu ya. Dan soft landing itu apa sih? Itu kondisi di mana terjadi low inflation dan juga no recession gitu ya. Nah, tapi sekarang ini berubah lagi nih. Jadi no landing istilahnya. Apa tuh maksudnya no landing? Ini adalah ketika kondisi ekonomi growth-nya itu tetap tinggi gitu ya, tanpa adanya resesi, yang ditandai dengan apa? Ada strong employment dan juga ada consumer spending di situ, seperti itu ya. Dan memang kondisi no landing ini agak jarang kejadiannya nih. Jadi itu cuma ada di sekitar tahun 1990 sama di 2019-an seperti itu ya. Nah, tapi ketika no landing, nah ini biasanya gimana sih? Nah, kalau teman-teman lihat di next slide, ketika no landing itu biasanya tuh equity akan lebih perform daripada bonds gitu ya. Dan karena ada balik lagi optimisme investor seperti itu ya, itu biasanya yang naik adalah saham-saham yang relate dengan saham teknologi seperti itu. Oh iya. Berarti kemarin terakhir-terakhir ini kalau di minggu lalu kita juga lihat ada mention tentang Bukalapak ya, yang naiknya cukup luar biasa. Betul. Walaupun memang gotonya kalau di teknologi belum begitu inline ya dengan pergerakannya. Tapi berharap aja ya, semoga gotonya juga ada ruang seperti itu. Bisa ya, ikut juga ya. Iya. Okay. Nah, kalau dari Buka sendiri gimana nih, Van, untuk sentimennya? Oke, jadi benar banget nih, kita ambil contoh Buka dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat Buka kemarin-kemarin ini bisa naik kenceng tuh kenapa sih gitu ya. Ini ada spekulasi di mana Temu ini akan masuk Indonesia gitu ya, melalui akuisisi Bukalapak. Sehingga sahamnya kemarin tuh sempat naik 25% di 7 Oktober yang lalu seperti itu ya. Dan katalis potensi terjadinya no landing tadi gitu ya, ini juga moga-moga beneran nih jadi satu katalis juga saham-saham teknologi itu bisa naik ke depan gitu ya. Target price fundamental Buka itu ada di berapa? Itu ada di 180, atau berarti ini masih ada potensi upside itu kurang lebih sekitar 32% nih dari harga closing 11 Oktober yang lalu kan. Oke, itu posisi dari untuk Bukalapak. Kalau Goto sendiri, apakah ada yang menarik nih, Ivan, yang bisa di highlight oleh buat teman-teman semua? Oke, jadi memang ada beberapa katalis untuk Goto nih. Jadi contohnya yang pertama, beberapa waktu lalu Goto sama Alibaba ini kan belum lama umumkan ada strategic partnership gitu ya. Dan di mana Alibaba ini komitmen untuk maintain its current shareholding di Goto gitu ya, untuk 5 tahun partnership, dan Goto ini bisa gunain services dari Alibaba Cloud seperti itu ya. Di mana ini sebenarnya positifnya di mana? Ini bisa mengurangi operational cost-nya untuk Goto seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah
Goto ini masih fokus ke dua segmennya nih, yaitu on-demand services, yaitu yang relate dengan Gojek gitu ya, dan juga untuk GTF ini Goto Financials. Nah, serta kalau kita lihat nih tetap mempertahankan bisa mencapai adjusted EBITDA break even gitu ya di akhir tahun secara keseluruhan. Nah, kemudian secara seasonal juga kalau kita lihat di second half gitu ya, biasanya nih growth di second half itu lebih tinggi nih dibandingkan dengan first half untuk segmen terutama yang on-demand services atau yang relate dengan Gojeknya gitu ya. Jadi belakangan ini kan juga perseroan melakukan banyak cost saving gitu. Jadi moga-moga ini bisa jadi salah satu yang positif juga nih buat Goto gitu ya. Nah, target price fundamental Goto di berapa? Itu ada di 100 nih based on fundamental teman-teman. Atau berarti ini masih ada potential upside tuh sekitar 67% gitu ya dari closing 11 Oktober yang lalu kan. Oke, okay, jadi kalau yang di highlight pertama Bukalapak itu masih upside 32%, 32% dihitung dari closing market di tanggal 11. Begitu juga dengan Goto itu 67% itu dihitung dari closing 11 Oktober lalu ya. Jadi Goto valuasi 100, Bukalapak 180. Nah, itu ada dua saham, tinggal dua lagi nih ya jadi pertanyaan. Karena memang masih menarik kan nih untuk upside di atas 30%. Nah, Van, tadi kan kita bicara dari segi teknologi yang dimana tadi Fanny sudah memberikan informasi terlebih dahulu nih mengenai apa-apa sentimen dan sebagainya. Nah, yang menarik ini juga sebenarnya ada komoditas nih, terutama dari sisi nikel. Nah, ini sebenarnya dengan adanya no landing, ini juga akan positif nggak nih, Van, terhadap sektor nikel sendiri? Oke, okay, thank you. Nah, dari charting, nah ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat lagi dia di next slide. Kalau teman-teman perhatiin, sebetulnya biasanya no landing ini juga akan positif ke harga komoditas ya, terutama apa? Terutama harga nikel dan juga harga gold. Jadi makanya kalau misalkan pertanyaannya adalah coal efek nggak nih gitu ya dari kalau terjadi no landing. Nah, di situ kalau teman-teman perhatiin harga coal itu cenderung yang paling bawah tuh garisnya. Jadi dia biasanya justru agak lagging gitu ya. Jadi kalau tanya mana yang paling positif, lebih ke arah nikel sama gold. Makanya belakangan kalau teman-teman lihat kayak misalkan akan Inco gitu ya, ADMR, terus ada Pesap, Harta gitu ya, terus ada BRMS gitu ya, itu relate dengan nikel dan juga emas gitu ya. Nah, itu yang lagi in belakangan ini, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, selain faktor no landing ini, terus kalau teman-teman lihat juga stimulus China gitu ya, ini pernah kita bahas juga nih di Morning Invest View sebelumnya, itu juga paling positif sebetulnya ke harga nikel, kalau based on historical gitu ya. Jadi makanya kita prefer teman-teman tuh lebih ke arah watch untuk Inco dan juga ADMR seperti itu. Nah, Inco ini target price di 5750 atau potential upside itu kurang lebih masih 38% gitu ya dari closing 11 Oktober yang lalu, dan juga ADMR ini target price di 2600 atau berarti ini masih ada potential upside itu sekitar 82% dari closing 11 Oktober yang lalu seperti itu, Kevin. Oke, jadi itu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, udah ada 4 saham yang udah kejawab dari apa yang kita bicarakan di sini. Ada Goto, ada Buka, ada Inco dan juga ADMR, dan ini semua kita kasih tahu dari segi fundamentalnya dibandingkan dengan harga yang kemarin ya tanggal 11 Oktober, dan ini masih ada potensi upside di atas 30% semua. Demikian informasinya untuk Morning Invest You di pada pagi hari ini. Nah, mungkin kita langsung aja ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, atau Fanny mau memberikan informasi terlebih dahulu, atau biar kita langsung jawab atau gimana? Boleh, nggak apa-apa, jawab dulu aja. Okay. Ya, jadi pertanyaan pertama saya akan ngejawab, ini random ya, saya akan ngejawab tentang pergerakan dari Bank Mandiri ya. Jadi ini salah satu pergerakan saham Big Banks. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk Bank Mandiri, dan nanti saya akan kasih informasi juga untuk BNI, memang pergerakannya untuk Bank Mandiri boleh di-share juga. Ini terlihat jelas ya bahwa pergerakannya masih cenderung sideways. Dan kalau kita lihat untuk momentumnya, ini tipis banget ya, 6.900 dan juga level 7.100 ya. Jadi perkiraan di pergerakannya akan di level-level sini dulu sampai dia ada momentum, apakah dia akan kontinuitas untuk secara short term dari tanggal 24 September melemah atau sebaliknya ada reversal. Saya berharap sih sebenarnya kalau level 6.900, 6.700 ya kuat sih, nggak nutup kemungkinan dia kemungkinan akan pertama akan sideways, yang kedua tidak nutup kemungkinan akan poinnya reversal. Lebih ke arah untuk terjadi penguatan, tapi ini yang harus diperhatikan 67 dan 69. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih ke arah middle long term, ini menarik gitu ya. Short term juga menarik, cuman memang persentase untuk mendapatkan keuntungan tuh tipis ya. Terus juga kalau kita lihat ada BBNI ya, jadi saya akan recap untuk Big Banks. Performanya sih sebenarnya good
juga ya BBNI. Tapi kalau nanti ternyata pergerakan indeks juga menguat disokong oleh perbankan ini good banget. Ini tinggal dia bisa ngebreak 54 ya, 5450, dia bisa ada tendensi mengalami penguatan di 5550 ya. Jadi chance-nya untuk mengalami kenaikan masih cukup terbuka, terlepas kalau kita perhatikan ini 2 hari terakhir memang masih sideways. Cuma dia cukup tebal di level 5300, moga-moga, atau 5275, moga-moga ini jadi penguatan atau landasan untuk dia naik ya. Itu catatannya untuk BBNI, dan kalau kita perhatikan untuk short term udah nggak gitu menarik kalau di bawah 5200. Kecuali memang lebih ke arah middle ke long term, ini bisa buy on weakness di bawah. Tapi so far selama pergerakan bisa 5450 bisa di break, saya pikir ada chance untuk 5550. Terus juga BBRI ya. Untuk BBRI gerakannya, saya pikir dia punya pergerakan yang udah mulai agak tertahan pelemahannya di level 4870, 4850, dan maksimal di 4770 ya. Jadi ini mudah-mudahan hanya di 4870 saja dia bisa terjadi pelemahan minggu lalu, minggu ini diharapkan, atau 4850 dia terbatas pelemahannya di situ saja, habis itu dia bounce back. Karena pada waktu pergerakannya cenderung 2 hari ya, kalau kita perhatikan 3 hari ini agak tebel nih 4870-nya. Level psikologinya 4850, moga-moga itu kuat, bisa ada spekulasi beli di sana, targetnya 5000 untuk BBRI. Satu lagi BBCA ya. BBCA, ya ini BBCA juga saya senang banget pergerakannya, karena dia penurunannya juga masih terbatas. 10.300, 10.000 itu jadi level support, khususnya 10.100 dan 10.300. Tapi saya lebih suka kalau dia punya nanti 10.100 di break, ya kita punya ancang-ancang untuk buy on weakness di area 10.000-an. Itu menarik BBCA. Resistennya 10.500 dulu. Ini untuk pergerakan untuk short term ya untuk BBCA. Mungkin Fanny mau menambahkan? Oke, okay, thank you Kev. Dan mungkin aku mau review sedikit nih untuk trading Adia hari ini, apa aja yang menarik gitu ya. Tadi ini aku ada masukin Big Banks juga satu, tapi itu aku masukin BBRI doang gitu ya. Kemudian nextnya ada sama apa lagi yang bisa teman-teman pantau? Ini ada BRMS, terus ada Pesap, Inco, ADMR, dan juga HMSP ya. Jadi kalau di hari Jumat lalu, kalau teman-teman ingat gitu ya, di trading Adia itu aku call-nya lebih ke arah yang property ya, which is property itu naiknya kenceng banget kemarin gitu ya, karena itu udah kita bahas ya di Morning Invest View, di Terabar juga mungkin ya di hari Jumat kemarin. Cuma intinya kalau hari ini aku lebih ngelihatnya itu mungkin pergerakan harga emas itu lagi lumayan agak rebound, jadi mungkin kayak BRMS, Pesap itu bisa agak naik lagi gitu ya. Terus yang relate dengan nikel juga itu mungkin menarik gitu ya, makanya ada Inco dan ADMR di situ, sama ada HMSP nih. Kalau based on technical ini moga-moga ada technical rebound gitu ya. Nah, pertama mungkin kita bahas dari segi BRMS dulu ya, tadi soalnya Kevin udah bahas yang BRI nih. Nah, kalau teman-teman lihat dari pergerakan BRMS gitu ya, ini sebenarnya spek buy dengan area beli itu sekitar 270, dan cut loss kalau misalkan dia break di bawah 268. Kalau nggak break di 268 gitu ya, ini masih ada potensi dia chance naik itu kurang lebih sekitar 278 sampai sekitar 280 secara short term gitu ya. Ini untuk BRMS. Kemudian nextnya untuk Pesap gimana? Jadi untuk Pesap ini juga ini spek buy-nya area beli itu ada di 262 gitu ya, kemudian cut loss di bawah 260. Dan kalau misalkan dia kuat nih di sekitar area 262, ini masih ada chance untuk dia naik sekitar 270 sampai 278 secara short term gitu ya, itu untuk Pesap. Kemudian nextnya untuk Inco. Nah, untuk Inco ini kalau misalkan teman-teman perhatiin juga kelihatannya nih belakangan ini udah geraknya agak sideways gitu ya. Jadi moga-moga ini ada potensi technical rebound juga di situ. Area belinya di mana? Itu di 4100, kemudian cut loss kalau misalkan turun di bawah 4020. Dan kalau misalkan dia nggak break di bawah 4100, ini masih ada potensi naik kurang lebih 4230 sampai sekitar 4300 secara short term gitu ya. Itu untuk Inco. Kemudian untuk ADMR, di sini kalau misalkan teman-teman perhatiin juga dia tuh kemarin koreksi, tapi koreksinya udah di deket-deket area support gitu ya. Jadi mungkin teman-teman boleh coba watch juga dengan area beli itu sekitar 14.30, cut loss di bawah 1.400, tapi kalau misalkan dia kuat di sekitar 14.30 nih bisa naik lagi ke sekitar 14.50 sampai sekitar 14.80 secara short term gitu ya. Itu untuk ADMR. Dan terakhir adalah HMSP. Nah, HMSP juga ini sama ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh udah geraknya cenderung sideways nih beberapa hari gitu ya. Moga-moga ini ada potensi technical rebound. Apalagi kalau benar nih cukainya di hold, nggak dinaikin gitu ya untuk tahun 2025. Menurut aku ini
mungkin bisa ada potensi technical rebound gitu ya. Spek buy di mana? Area belinya itu sekitar 730 ya, atau berarti ini kurang lebih harga closing kemarin. Cut loss-nya kalau turun di bawah 720, dan kalau dia nggak break di bawah 720, ini masih ada chance untuk dia coba naik 745 sampai 760 secara short term gitu ya, itu untuk HMSP. Oke, mungkin lanjutnya gini Kev, kita bahas lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Kita bahas untuk BRIS ya. BRIS kalau teman-teman lihat untuk polanya itu sebenarnya polanya agak sideways ya, jadi boleh di-share dulu untuk BRIS. Terlihat jelas ya pergerakan BRIS-nya itu naik, terus sideways naik. Saya pikir, ya kalau waktu saya zaman kuliah ya, saya pikir range untuk peluang untuk kayak begini masih kebuka ya, selama volumenya seperti ini. Cuman, ya, kalau sebenarnya gini, ini tinggal momentum saja sih sebenarnya. Level 3000-nya kuat, dia bisa bounce back. Nah, bounce back-nya itu harus ngejebolin ini level atas ini nih, supaya level yang ini nggak ada lagi gitu. Itu harapannya. Jadi, memang ruang spekulasi 2980, 2990 itu untuk ruang spekulasi untuk beli ya sebenarnya. Untuk targetnya tipis 3090 ya. Cuman kalau ya, kita harus cut loss kalau udah momentum 2980 ya udah di break ya, karena potensi dia bisa ke bawah, kecuali teman-teman posisi middle term ke long term nggak ada masalah dengan misalnya kita nyangkut di atas dengan peluru yang mungkin uang yang masuk kita masukin nggak terlalu banyak gitu ya, kita untuk ekspektasi ngambil di poin di bawah itu no worries ya. Tapi kalau misalnya kita banyak peluru 100% banyak uang masuk ke level-level ini, kalau tidak ada pakai katusnya agak PR ya. Jadi ini ada dua strategi. Kalau untuk short term memang pengujian di level 3000, 2980 itu level spekulasi, 2980 3000, cut loss di bawah 2980, targetnya bisa 3050 untuk psikologinya dan 3090 untuk momentumnya. Cuman kalau lihat ritmenya dengan sebenarnya ya, kalau dari ritmenya sebenarnya saya lebih suka tertarik di BOB sih. Takutnya dia bisa mengalami penurunan di area sini, kita masih melupakannya dulu gitu loh. Cielah melupakannya. Jadi kira-kira ya, kalau saya sih biasanya saya nunggu momentum nge-break resistance sih. Tapi kembali lagi ya, ini tergantung person masing-masing ya. Mungkin ada orang yang tidak setuju dengan level BOB, dia bisa buy and witness, no worries. Tapi kita harus tahu bahwa level-level seperti penghindari resiko yang besar, itu cukup kita harus lihat kalau kita mau coba BOB. Itu catatan untuk BRIS. Terus juga ada auto ya. Auto kalau kita lihat ini masih sideways aja. So far kalau kita lihat ini momentumnya juga belum ada. Tapi kalau misalnya dia break 2380 ini menarik, karena tentunya ada harapan ke 2420 ya. Cut loss di bawah 2380, let's say 2360, asumsinya sama nih pakai BOB. Tapi kalau teman-teman lebih kecenderungannya BOB, kita lihat 2330 itu jadi level support untuk posisi spekulasi. Di bawah 2300 secara short term nggak begitu menarik, karena lumayan nih dia jaraknya kalau turun 2200 sama tengahnya di sini 2260, lumayan 5% dapat kalau resikonya nih kalau misalnya kita hold terlalu lama. Tapi so far ini masih uptrend performanya, terlepas kalau kita lihat dari segi pergerakannya memang udah mulai agak landai ya di area sini ya, dibandingkan pada waktu momentum 26 Juni. Itu catatannya sih. Oke, okay, thank you Kev. Next-nya nih, mungkin aku mau bahas pertanyaan dari Bapak Karjadi ya, atau ibu ya, Kuirina. Oh, kayaknya ibu nih kalau gambarnya juga cewek ya. Oke, ini ada yang nanyain ISAT, auto sama Medco ya. Mungkin aku akan jawab ke ISAT dulu. Jadi ISAT ini kemarin tuh udah kum dia stock split gitu ya kalau teman-teman perhatiin ya. Hari ini tuh ex-date-nya. Dan kalau teman-teman lihat dari segi charting, ini sebenarnya gerakan ini masih akan sideways kalau menurut aku gitu ya. At least kalau misalkan let's say dia naik nih, bisa nggak sih naik? Bisa aja, mungkin dia akan coba nge-break itu di atas 2690 dulu secara short term gitu ya. Tapi agak hati-hati nih teman-teman. Kalau misalkan dia belum nge-break di atas 2690, menurut aku ini masih agak rentan untuk dia balik koreksi lagi gitu ya. Kalau koreksi bisa ke berapa? Ini teman-teman boleh coba tunggu di deket-deket area 2500 sampai sekitar 2550 dulu kalau misalkan mau coba antri beli untuk ISAT gitu ya secara short term. Tapi balik lagi menurut aku ini pernah aku bahas juga waktu itu kalau nggak salah di Terabar gitu ya. Jadi sektor telekomunikasi itu masih belum terlalu atraktif banget. Kenapa? Karena dari segi ARPU atau average revenue per usernya itu masih challenging nih kayaknya sampai second half gitu ya 2024. Jadi makanya mungkin kalau teman-teman lihat pergerakannya ini masih agak-agak berat lah gitu ya. Nah mungkin lebih ke arah sideways dulu, dan kalau mau beli lebih ke arah buy
buy on weakness untuk ISAT-nya gitu ya. Kemudian next mungkin aku mau bahas untuk Medco. Nah, kalau teman-teman perhatiin Medco ini biasanya relate-nya dengan pergerakan harga oil gitu ya. Di mana harga oilnya kalau kita lihat baik itu WTI sama Brent itu hari ini nih sekarang lagi koreksi itu sekitar 1%-an lah gitu ya koreksinya ya. Jadi menurut aku mungkin lebih ke arah buy on weakness dulu, wait and see dulu gitu ya. Cuma kalau based on technical sih, menurut aku emang ada potensi chance untuk dia coba technical rebound gitu. Tapi teman-teman harus jaga cut loss ketat dulu aja, karena harga oilnya itu lagi kurang favorable. Kenapa harga oilnya kurang favorable? Balik lagi, kalau dilihat nih dari stimulus yang China umumin kemarin gitu ya, kayaknya efeknya nggak terlalu apa ya, ngedongkrak demand gitu ya untuk harga-harga komoditas. Makanya masih agak melemah lah gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, supportnya itu ada di sekitar 13.50 teman-teman untuk Medco gitu ya. Jadi kalau let's say dia kuat di sekitar 13.50, mungkin ini akan coba naik lagi nih, kurang lebih ke berapa? Target deketnya itu sekitar 13.80 ya, yang paling deket sampai sekitar 1.400. Tapi kalaupun dia naik, ini lebih ke arah teman-teman short term trading aja gitu ya untuk di Medco. Cut lossnya di mana? Kalau misalkan dia turun, let's say di bawah 13.30, itu mungkin teman-teman better hindarin dulu cut loss dulu gitu ya. Takutnya dia bakal turun lagi nih sampai sekitar 12.90 gitu ya. Itu kurang lebih gambaran untuk Medco. Dan satu lagi adalah auto ya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, kemarin tuh Astra juga udah keluar results gitu ya, dimana penjualan mobilnya itu turun, kalau nggak salah tuh 15% kalau nggak salah inget gitu ya. Tapi secara overall, secara domestik gitu ya, penjualan autonya itu tuh turunnya minus 18%-an kalau aku nggak salah inget datanya gitu ya. Auto udah, apa? Tapi nggak apa-apa. Oh, auto udah? Oh iya, ya udah. Intinya tapi kayak gitu ya. Mungkin kalau dari auto bisa agak menarik, mungkin aku bahas dari sentimennya aja ya, tadi Kevin udah bahas dari teknikalnya. Intinya itu adalah kalau sekarang tuh orang lebih pengen ngebangun tuh electric vehicle. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, kemarin kenapa let's say kayak Kia naik dan SSIA-nya naik gitu ya. Jadi investment dari China itu banyak masuknya ke electric vehicle. Dan otomatis juga kalau mereka kesini kan mereka butuh kayak spare part dan sebagainya gitu ya. Which is ya ini sebenarnya auto ini bakal diuntungin juga sih dari itu gitu. Kalau menurut aku gitu ya. Jadi makanya kenapa belakangan juga lagi agak lumayan naik lagi. Gitu ya, mungkin itu tambahan sekilas dari aku untuk auto. Oke, next Kev, bahas apa lagi nih Kev? Ya, saya bahas tentang cuan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya kalau pakai technical cuan tuh kadang works, kadang enggak ya. Artinya gini, enggak semua analisa technical itu bisa works di beberapa saham. Saya harus akui itu. Dan kadang kalau misalnya dia tidak works di technical, saya pakai cara lain. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya, ini sebenarnya kalau cuan itu dari segi pergerakan, volumenya itu udah mulai agak terbatas. Dan tentu sebenarnya kalau dari segi technical, dari teorinya sebenarnya tuh ruang untuk dia mengalami sideways terbuka, perubahannya di area itu teorinya. Tapi kadang ini works, kadang enggak ya. Jadi saya mau kasih informasi juga terhadap teman-teman juga, memang teknikal itu ada sedikit yang bisa miss, ada yang banyak juga benar gitu. Jadi ya ini memang tergantung karakter dari beberapa saham yang kita pantau ya. Jadi selama ini sih pergerakan cuan nih kalau kita highlight sebenarnya dia mulai agak tertipis di 6.825. Terus habis itu bounce back. Terus habis itu kalau misalnya di break 6.825-nya dia punya peluang ke 6.550 ya. Jadi itu catatannya dari segi teknikalnya. Resistennya 7.190, kalau dia ternyata kuat di 6.800 dia bounce back 7.190 dan tidak menutup kemungkinan kenaikan lebih tingginya di 76.325 ya, itu catatannya kalau dari teknikal. Nah, cuman memang ini memang harus dipantau ya. Jadi kalau nanti lihat pergerakannya menarik untuk di minggu ini, saya pikir sih ada chance dia bisa naik ya. Kalau misalnya dia cukup pergerakan yang baik untuk di minggu ini, saya pikir, karena ini juga kalau di posisi bottomnya udah mulai agak kuat ya, tapi kalau udah di bawah 65 ini hati-hati dia ada potensi masih mengalami penurunan. Jadi kita nggak bisa berargumen, kita nggak bisa melawan derasnya penurunan ya. Jadi kita lebih baik
menerima swing trade ya, posisi yang tadi dari segi teknikalnya, lalu kalau misalnya udah naik ya kita bisa jualan. Nah ini jualan bisa di beberapa level, kalau 65 kita dapat, kita jual di 68, itu pun juga dengan catatan momentum ya, momentum yang nggak ada dia akan kembali nyungsep, itu yang kita tidak harapkan gitu ya. Jadi dengan memakai teknikal bisa saja kelihatannya ini murah nih gitu ya, tapi kita harus make sure untuk pergerakan di minggu ini dan minggu depan, kalau misalnya ada chance untuk momentum dia bisa bounce back, ini menarik gitu. Itu aja sih. Oke, thank you. Next-nya mungkin aku mau bahas brand nih. Jadi banyak teman-teman yang nanyain mengenai saham brand-nya ya. Kalau teman-teman lihat nih dari pergerakan saham brand gitu ya, ini aku ambil pakai charting yang daily. Menurut aku ini sebenarnya sih ada nih chance untuk dia coba technical rebound gitu ya. Tapi mungkin memang masih agak di swing-swing dulu gitu ya, karena dari volume ini masih kecil banget kalau teman-teman perhatiin gitu ya. Cuma apakah dia mungkin naik? Menurut aku ini masih possible gitu ya. Supportnya di mana sih? Kalau yang deket tuh memang supportnya ada di sekitar 6.500 nih teman-teman ya. Cut lossnya di mana? Kalau dia turun di bawah 6.375 gitu ya, itu level cut lossnya untuk brand yang paling dekat. Tapi kalau dia let's say kuat gitu ya di area-area itu, nah ini mungkin dia bisa coba naik kurang lebih kemana, yang paling dekat itu sekitar 6.600 dulu sampai di sekitar 6.700 secara short term gitu ya. Dan apalagi brand ini mau ngadain public expose gitu ya, nanti tanggal 20 sekian Oktober gitu ya, aku lupa sih tanggal, nanti aku cek dulu gitu ya. Tapi intinya mau ada public expose gitu, dan mungkin itu bisa positif juga kalau misalkan dia bilang ininya bagus dan sebagainya gitu ya, mungkin bisa jadi katalis sahamnya juga bisa naik lagi gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk pergerakan brand. Nah kemudian nextnya lagi nih untuk properti gitu ya. Tadi ini banyak teman-teman juga yang nanyain, ini kira-kira saham properti gimana nih terkait rencana penghapusan pajak gitu ya oleh nanti Pak Prabowo. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat waktu pas di hari Jumat ya, mungkin belum banyak orang yang call, kita pagi-pagi tuh udah nge-call properti gitu ya. Itu ada dua yang menurut kita bakal diuntungin, ada CTRA sama ada BSDE gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat dari properti sektor gitu ya, untuk VAT sama BPHTB itu total lebih itu kurang lebih sekitar 16% dari total property value gitu ya. Dan ini tuh lebih menargetkan kemana sih, lebih yang kalah ke arah low middle income class gitu ya, which is itu akan nguntungin untuk yang low end segments, itu ada di BSDE gitu kan, dia udah ambil yang SMDM punya tuh ya waktu itu ya, yang lebih murah lah gitu perumahannya, sama CTRA tuh yang punya CTRA Maja sama Jonggol gitu ya. Jadi mungkin makanya lebih ke dua saham itu yang naik itu akan lebih signifikan, kurang lebih itu sih gambarnya kalau kita ngomongin dari segi properti gitu ya. Oke, mungkin itu sih kan. Yeah. Oke, mungkin saya mau kasih tahu ya kuliah saham di mana saya. Kalau kuliah waktu itu jurusannya bukan saham Pak, jadi kebetulan saya waktu itu kuliah dapat komunitas pasar modal. Artinya sebenarnya saya banyak belajar itu di pasar modal di komunitasnya Pak. Jadi itulah ya yang jarang sekali saya dapatkan gitu. Kuliahnya mah bukan di pasar modal gitu, bukan di saham. Tapi waktu itu saya tertarik, saya impress, ya udah saya belajar, dapat komunitas yang sampai sekarang pun jadi gede gitu, belajar belajar dan belajar itu sih Pak. Lebih ke arah itu, lebih kalau saham sih lebih saran saya banyakin komunitas, dan kalau komunitasnya itu membuat kita bisa berlatih dengan baik sih, saya pikir nggak nutup kemungkinan kita bisa join. Itu sih catatannya. Paling itu aja ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di Morning Investor di hari Selasa bersama teman-teman kami juga, dan termasuk saya juga ya. Iya. Yaudah itu aja. Selamat selamat bekerja, selamat beraktivitas. See ya. See you. Bye-bye.
Recording in progress.